Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, dalam waktu 5 menit saja. Caranya bagaimana? Langsung saja Bapak Ibu buka Chrome-nya. Kemudian ketik Live Worksheet. Nah, pilih yang paling atas, kita klik. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Langsung saja di bagian atas ini kita pilih worksheet, kita klik. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, pastikan kita pilih language-nya ini Indonesia. Jangan salah pilih ke Cina ya Bapak Ibu. Kita klik Indonesia. Nah, di sini sudah ada banyak sekali materi atau mapel-mapel yang di dalamnya sudah ada banyak LKPD-nya. Ada matematika ada 29.303, kemudian ada IPA ada 20.576 dan masih banyak lagi. Nah, ini mudah sekali ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau membuat LKPD Pendidikan Agama Islam, kita klik. Kemudian saya mau membuat. Nah, di sini sudah ada main konten, di sini ada apa itu materi apa yang akan kita buat LKPD-nya. Misalnya ini saya mau membuat tentang materi wudu, kita klik. Dan tara, sudah ada banyak sekali LKPD-LKPD yang bisa kita gunakan. Website ini baik sekali ya Bapak Ibu pada kita sebagai guru yang banyak sekali kegiatan sehingga kita tidak repot-repot untuk membuat LKPD lagi. Nah, caranya bagaimana untuk mendownloadnya? Misalnya ini kita klik, saya mau LKPD yang ini, kita klik. Nah, kemudian di bagian atas ini kita download PDF. Cepat sekali sudah terdownload di dokumen 4, kemudian kita save in folder. Nah, di sini ya tadi Bapak Ibu kita klik. Dan tara, ini sudah jadi Bapak Ibu. Sudah jadi LKPD kita, tinggal kita gunakan. Seperti itu tutorialnya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.